Mensia mayuh ditangkan belak besauk mutar ke kes nembiak tumu betubuh bisik kemajak ngirau kati. Menteri Pemansang Raban Induk Ruang Bilik Engau Mensia Mayuh Dato' Sri Nancy Sukri Madah Sarawak Negeri Kedua Pemaduk Mayuh ngerikut kes nembiak berumur 13 hingga 18 tahun udah ngagak kawal seksual ianya 9.1%. Kelantan Pemaduk Mayuh ngerikut kes ianya 9.5%, selalu ditangkan Pulau Pinang 8.9% berpenuduk lumur 3. Ia nerangka perkaranya ngagai media sudah berjadi ke program forum advokasi pelajar reproduktif lebih lagi ungkup Raban berguna ke bantuk khas berperkara pengharap di Sibu hari 4 tu tadi. Kelimparinya ia megak madah berinternet mandang ke kes nembiak tumu betubuh bisik berkaul ngau ulah seksual seberau jadi ngau pangan diri. Dan juga ini yang menjadi cabaran bagi kerajaan dan juga masyarakat dan juga ibu bapa yang yang mempunyai anak-anak yang terlibat seperti ini. Maka ianya menjadi tanggungjawab semua masyarakat untuk membantu menanganinya dan kita cuba cari jalan apa lagi yang perlu kita lakukan. Kita buat program seperti ini, dia tidak terlibat. Dia tidak datang kemari. Tapi ini diperlukan untuk kita translate whatever that we learn di sini untuk dikongsikan di sana, di luar sana dan pihak yang lain juga perlu mengadakan program yang boleh menarik minat mereka. Nambah kecakup ia yang madah upis menteria nengah upis peranak engkau pemansang ruang bilik menua LPPKN dekat nyungkak kagik modul pengerai reproduktif engkau ramah ar agensi pengharap Renggat Negeri Sarawak. Kuya tu nyari kecara dikena mutar isu ramah Raban Nembiak engkau kes tumu bertubuh bisik. Ada program lain lagi dan I think itulah I think kita boleh jemput agama lain terutama sekali di Sarawak dan juga Sabah boleh kita ajak mereka yang lain ni kerana kita ni banyak etnik dan juga dari segi kepercayaan keagamaan itu banyak maka peluang untuk menganjurkan aktiviti seperti ini agak kurang juga kalau di negeri di Sarawak dan Sabah maka melalui program ini ia menjadi satu panduan untuk kami menganjurkan yang lain lagi insyaAllah dan kita berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang menerima kolaborasi ini.